Kenyang untuk bisa mikir. Nggih. Oh, ndarmu lah. Misalnya putra-putrane, Bu. Bingung soalnya. Terus didelok wong tuane. Si urung teh rada urung teh apal. Ya, misalnya, nggih. Monggo. Kita kasih waktu 1 menit mohon untuk segera meminggirkan diri. Mohon kerjasamanya. Selamat sore, segera Pepper's Tempo. Karena keterbatasan dari panitia baik dia kami dan untuk melihat pagelaran mohon 2022 penari pecang ganam fit penari sufi dalam rangka rangkaian acara Gerbek Sura dan hari jadi Kabupaten Ponorogo. Saat ini admin berada di kawasan Cepat Menata, semoga sinyalnya mendukung problem live itu. Ya, begitulah. Bisa sinyal ya, sinyalnya terbatas. 1, 2, 3 untuk penari Bunda Ganong persiapan kita ini mulai dari persiapan kedua. Untuk tenaganya atau powernya bisa dihemat sedikit, tetap bergerak, tetap mengikuti irama musiknya, tapi powernya bisa dikurangkan sambil menghafalkan gerakan-gerakan terkhusus untuk warga Ponorogo yang saya cintai. Bukwetok bolanan di tengah ini gitu. Oke, di tengah urutin patung warok pas tengah taman. Oke, monggo minggir. Lek boten minggir, boten dimulai dulu jorokannya mikirnya sampai ke maghrib. Sama salah ya. Oke, monggo. Pesak ini sih nyari no. Kok ini rakyat Bapak Bupati benar pengenceng itu dulu bangun. Monggo. Oke, Pak Bu, Mbak Mas, Dik. Ya Allah. Buat ini mau film ini ya. Nah, susah ini. Sedap, sedap, sedap. Perhatian juga untuk seluruh penonton karena ada akses beberapa jalur untuk sound system. Mohon diperhatikan, itu ada aliran arus listrik ya. Dan nyimpar boten ke setrum, boten nopo-nopo lah, lek ke setrum. Nah, kedalane hubungan kali ini kita harus melayani dia. Oke, diawasi masing-masing dirinya sendiri, putra putrinya, keluarganya. Oke, jajal ngulut. Apa? Jut tekalan nalun. Masa tekalan nalun? Eh, jurut apa? Banyak. Aku teko kone kan. Aku kok pulang apa? Wah, daerah. Aduh. Kalau nalun sih pulang ya? Garang orangnya. Kita nalun-nalun tau? Pokoknya warung golong. Satu ngulon gede. Bapak Ibu, tinggi kan teko kone lah. Tinggi kan baik dari Satpol, PP, Kodim, dari mohon diikuti instruksinya. Oke, kabupaten untuk kelancaran kegiatan bersama. Oke, ini Pak Bupati ya, Pak Demirsani di sebelah kanan. Oke. Baik, kita mulai dari bersih yang kedua. Kita mulai dari penyerahan secara simbolis topeng Bujang Ganong dan topi Tari Sufi dari Bapak Bupati Ponorogo kepada perwakilan penari Bujang Ganong dan Tari Sufi. Yo,
Baik, hadirin saat ini Bapak Bupati Ponorogo sedang menyerahkan topeng Bujang Ganong kepada perwakilan dari penari Bujang Ganong. Min Loiva tak kirimi pulsa, cocok wi. Tak Min live terus, tak kirimi pulsa Min. Kui cocok wi. Dilanjutkan penyerahan dari topi tari Sufi dari Wakil Bupati Ponorogo kepada perwakilan tari Sufi. Dan baiklah hadirin, berikut kita saksikan bersama penampilan tari Bujang Ganong dan tari Sufi. Allahumma salli wa sallim ala
Sesuk saya lanjut sampai saya enak. Penari sufi pada saat action pertama itu khusus juga danong ya. Jadi bagian dengan musik reog tadi yang menari cukup danongnya saja. Sufi sebenarnya masih berada di tepi. Tetapi kalau dari awal panjenengan menempatkan diri di situ juga tidak apa-apa, tetapi ada dalam posisi freeze atau diam ya, belum menari. Baru musik sufi bunyi, penari sufinya menari. Sedangkan sesi yang kedua habis satu lagu baru bersama-sama antara sufi dan danong sampai dengan terakhir. Nah, berdua. Sedangkan Bapak Ibu putra putri kalau dalam perlu diberikan minum, mungkin masih ada. Ngombe se, ngombe le, ngombe se. Baik, sambil menunggu kehadiran Bapak Bupati Tarogong Kota Rawangan untuk Bapak Ibu bisa memberikan air minum kepada putranya masing-masing maupun dari Bapak Ibu pendamping bisa memberikan air minum dan untuk mohon untuk tidak meninggalkan tempat.